keadaan kami berdua ni bermula daripada hari raya puasa tahun lepas pada hari raya kedua. Hari raya kedua ni keluarga Nurul Izzian menziarah ke rumah kami, berkunjung dan beraya pada hari kedua dan diperkenalkan oleh keluarganya sendiri. Ini bukan satu perjanjian, tapi satu usaha yang abang berjanji untuk Allah. Satu hari nanti, kita dah bersedia dan dua-dua dah bersedia untuk kita mendapatkan zuriat dan seterusnya membesarkan zuriat. Continuation daripada nombor satu, nombor dua, nombor tiga sampai yang secukupnya. InsyaAllah. Daripada mula kita jumpa sampai kita kahwin ni, abang kekal macam gini sampai bila-bila. Jangan berubah cara abang, sikap abang. Tapi ada sikap yang abang kena ubah pun. Tapi yang lain tu maintain cara abang. Itu harapan sayang yang terbesar lah. Pastu sayang harap abang terus sayang-sayang ni macam mana abang sayang sekarang sampai bila-bila, walaupun walaupun ada cacat celah sayang nanti akan datang. Dan sayang janji dekat abang, sayang cuba jadi wife yang terbaik untuk abang. Insya-Allah. Sah. Sah.